Halo pembaca Gagas Media dan Bukune, kita kembali lagi dalam pengundian arisan buku kali ini untuk arisan buku bulan Desember. Kemarin sudah diberitahu apa saja bukunya dan ini terakhir kali kita mengundi arisan buku untuk periode pertama dan akan diundi oleh penulis-penulis dari Gagas Media dan Bukune. Ini kita dapat spesial sekali ya. Di bulan ini ada siapa aja yang silakan di samping saya ini siapakah? Fitri Ramadina. Selanjutnya Pameswari. Taris Hadar. Kevin Nangger. Oke, ada 4 penulis ya tadi dan kita akan melakukan pengundian buku. Kemarin sudah disampaikan buku apa saja. Fitri akan memberitahu buku apa saja yang akan diundi untuk bulan ini. Ya, ada 6 buku. Yang pertama Lontang Lantung dari Roy Saputra. Lalu ada Dance for Two dari Tias Effendi. Okay. Terus ada Cruise Chronicle dari Ruby Meita. Cerita Hati, ini Omnibus Bernard Batubara dan teman-teman. Lalu ada Uang Kentut dari FX Dewi Gunawan. Dan yang terakhir, Rapsodi dari Mahir Perdana. Mahir Pradana. Mahir Pradana. Sorry. Ya, oke. Okay. Kita langsung aja nih melakukan pengundian. Anggun akan mengundi siapa yang akan mendapatkan buku pertama. Siap. Rapsodi. Rapsodi. Oke. Okay. Dibuka. Rapsodi boleh ya. Cara. Siapa ini? Panjang banget. Dibaca aja sih. Oke. Okay. Bukunya. Lu buku Sukabumi. Sukabumi. Sukabumi okay. dari Sukabumi berarti ya. Oke. Okay. Klub buku Sukabumi. Klub buku Sukabumi dari Sukabumi. Ada 8 orang. Dapat tadi. Ya. Sip, dimasukin diselipin ke dalam bukunya aja. Yang kedua, silakan. Kedua dari Tuan Kentut FS Rudi Gunawan. Oke. Siapa kira-kira? Tanggap nanuknya. Balik. Sindikat Baca dari Bojonegoro. Oke, okay, akan mendapat. Apa klub bukunya? Sindikat Baca namanya. Benar. Dari Bojonegoro. Tuan Kentut dari FX Rudi Gunawan. Selanjutnya. Selanjutnya untuk Cerita Hati. Susah banget. Kegedean kocokan. Oke, kembali lagi. Oke, yang ketiga. Jauh ya. Seberang laut. Klub buku Semanda dari Metro Lampung. Wih, dari Metro Lampung mendapatkan buku Cerita Hati. Cerita Hati. Oke. Berikutnya Cruise Chronicle dari Ruby Meita. Bu, ini enggak bisa. Diambil aja kalau kok. Lama-lama dicolok. Gantian aja. Dong itu. langsung keluar tuh. Ini aku yang baca. Okay. Buku Cruise Chronicle-nya yang dapat adalah Omah Buku Emak dari Semarang. Omah Buku Emak dari Semarang. Editornya Ed Unik Twipi. Oke. Next. Oke. Okay. Buku selanjutnya. Itu tinggal 2 tuh sebenarnya. Dance for Two. Dance for Two. Ini yang dapat. Ini ada. Tada, udah. Klub buku Milana Tegal dari Tegal. Iya, klub buku Milana dari Tegal. Koordinatornya @ila_rizky. Oke, okay. Dapatnya Dance for Two. Yang terakhir. Sabar. Karena terakhir ya. Terakhir nih. Kayak aja. Kita sobek aja kali ya. Udah mulai panjang. Klub buku Lontang Lantung. Susah ya. Oke, silakan dibacakan. Oke, yang terakhir, klub buku Rename dari Subang. Koordinatornya Pida Podo Pida. Oke, klub buku Rename ya dari Subang. Dari Subang. Mendapatkan Lontang Lantung. Oke, itu tadi 6 buku yang 6 buku dan 6 klub buku yang mendapatkan arisan buku Desember. Ini terakhir sih, emang tinggal 6 aja. Selamat, Gagas Media dan Bukune akan mengirimkan buku yang kalian dapatkan sesuai dengan jumlah anggotanya. Nah, seperti biasa, kan kita ada program author visit di program arisan buku. Contohnya Windri kemarin udah ke Kendari, dan nanti tanggal 30 Riawani Elita juga akan ke Demak.
Nah, kita lihat siapa lagi yang penulis yang akan diajak berkunjung ke sebuah kota. Kevin akan mengundinya. Ada 8 nih. Jadi kita langsung undi aja ya. Iya. Gimana undinya, Vin? Kita besok aja, Vin. Saat yang kocokin saya ngambil. Oke. Oke. Apa kayak ini? Mau masukin lagi. Dapat. Oke, itu. Klub buku yang akan mendapat program author visit untuk bulan Desember adalah klub buku Viridis Surabaya. Klub buku Viridis dari Surabaya, penulis yang akan datang siapa? Robin Wijaya. Robin Wijaya. Oke, pas banget dia baru ngeluarin buku. Oke, itu dia pengundian arisan buku untuk bulan Desember. Terima kasih teman-teman penulis yang udah datang, udah disodong buat ikutan mengundi. Selamat buat para buat klub buku yang mendapatkan arisan buku bulan Desember. Oh ya, ini karena ini terakhir, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran lagi untuk arisan buku periode kedua. Tunggu aja informasinya dari Gagas Media Nunggu Tune. Salam. Bye. Dah.